to our channel Solution TV Visual, solution of your life ya. Seperti biasa kita doakan yang terbaik buat sahabat milenial dimanapun Anda berada. Make a wish come true, sehat panjang umur, berkah barokah buat sahabat milenial dimanapun berada yang masih menyaksikan Solution TV Visual, solution of your life. Pada hari ini kita akan membuat konten tentang di playlist kita buka kartu AC mobil. Wah, buka kartu AC mobil ya sahabat milenial ya. Kita akan memberikan edukasi bagaimana sih memasang AC agar hasilnya awet, tahan lama ya. Nah, kita akan berbicara mengenai tentang pemasangan AC baru AC mobil. Banyak dari kita mungkin sahabat milenial memilih memasang AC mobil. Yang pertama mungkin melihat dari sisi budget atau anggaran. Yang kedua melihat dari sisi hanya penggunaan. Lalu yang ketiga pakai AC, beli dari AC mobil bekas. Nah, sebagai informasi sahabat milenial, sebelum kita tunjukkan di belakang kita ini pemasangan AC baru ya, pemasangan AC baru yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa, AC sedingin salju ya. Kita akan terangkan banyak sahabat milenial kita, pertama kalau beli AC bekas atau second, kita sangat tidak menyarankan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu dalamnya atau bekasnya seperti apa. Mengapa? Karena dalam sistem AC, di dalam sistem itu sendiri tidak boleh ada udara, oli yang udah berwarna hitam. Jadi saran dari kita Solution TV Official buat sahabat milenial, lebih baik pasang baru untuk AC mobil benar-benar baru full dari kompresor, kondensor, ekspansi hingga evaporator ya. Nah, langkah-langkahnya apa sih yang terbaik kalau pasang kita mau pasang AC baru? Pertama, kuncinya satu, jangan menggunakan terlalu banyak selang. Gunakanlah banyakkan pipa ya. Karena selang karet itu menyerap. Nah, bagaimana sih kalau orang-orang menggunakan selang? Ya pasti berhubungan dengan budget, tapi saran kita lebih baik kita lihat secara kegunaan dan secara prinsip ekonomi. Nah, kita akan lihat contoh mobil di belakang kita. Ini AC yang sebelumnya yang dipasang adalah AC model menggunakan selang yang sangat banyak. Nah, yuk kita ikutin kita ini buktinya. Ini adalah bukti pemasangan AC yang sebelumnya dan kita sekarang ganti baru semua ya. Ini buktinya selang semua. Ini selang panjang, ini kondensornya, ini kompresornya. Kita nggak tahu ini apa sang AC bekas atau baru, saya nggak ngerti. Tapi intinya dari penggunaan selang kebanyakan ini menghasilkan AC yang tidak sempurna. Nah, bagaimana detail konstruksi kita? Yuk, saksikan kita. Sahabat milenial, di kebetulan mobil ini adalah mobil Isuzu Panther ya. Jadi tadi sudah kita melihat konstruksi yang sebelumnya dari hasil pemasangan sebelumnya. Ini kita rubah total 100% seperti AC baru ya, benar-benar baru ala The Solution TV Visual dari markas besarnya Sejati Bengkel Purwokerto. Nah, yuk mari kita lihat konstruksinya dari tampak luar ya. Ini kita berikan, karena ini Isuzu Panther pickup ya, mau pickup atau apapun juga kita berikan. Di sini adalah extra fan, yang kemudian yang kedua adalah kita menggunakan kondensornya multi flow. Lalu kita lihat kompresornya ya, kita menggunakan Denso original, dan di Sejati Bengkel ini kita bergaransi 6 bulan sesuai dengan apa yang kita dapatkan informasi dari pihak Denso resmi bahwa pembelian di part-part melalui distributor resmi maka akan mendapatkan garansi. Jadi ini kompresornya, kemudian ini bracketnya ya. Jadi kita rubah semuanya ini. Lalu kepenggunaan selang yang tadi kita terangkan tadi adalah selang tidak boleh lebih dari 30 cm. Ini untuk low-nya ya, kita menggunakan hanya satu jengkal. Ini pipa, pipa semua dan sampai sana adalah pipa ya. Nah, kemudian untuk pipa low-nya, untuk high-nya, maaf ya, untuk high-nya ini high, menggunakan pipe-nya pun, menggunakan selangnya pun tidak jauh ya, hanya satu jengkal ya. Kemudian kita menggunakan pipa lagi. Jadi kita full ini, kita full semua pipa semua. Nah, di posisi sini ini bukan, kita tidak menggunakan selang ya, ini tetap pipa. Nah, mari kita intip dari sini. Kita intip dari sini ya. Tujuannya apa kita lakukan hal seperti ini? Untuk mencegah terjadinya benturan dan otomatis mencegah dari kebocoran dari pipa ini. Jadi kita semua, kita lindungi semua ya. Ini yang kita lakukan AC sedingin salju ala Solution TV Official dari markas besar Sejati Bengkel Purwokerto. Nah, bagaimana hasilnya? Yuk kita tes dulu ya. Bagaimana hasilnya, kita akan hidupkan.
Sobat Melin ya, kita sekarang menghidupkan ya. Dan ini perhatikan ya, hasil dari tekanan low-nya kita di berapa? Di 27. Ini di high-nya di 150 ya. Interior di dalamnya, ya masuk ke. Ini kita menggunakan original ya, Denso A3. Jadi ini kita lagi belum kita rapikan, ini sedang kita tes ya. Nah, hasilnya nanti akan berapa derajat? Saksikan kita terus hasilnya sudah berapa derajat dan bagaimana penampakannya. Kita akan kupas tuntas semua. Solution TV Official, Solution. Sobat Melin ya, ini baru kita hidupkan ya, di sekarang di 9 langsung turun di 7,5 derajat Celcius. Dan di kita pun tidak ada seperti di playlistnya kita ya, hari gini siram-siram kondensor, di kita tidak ada istilah seperti itu. Yuk kita lihat ya, sekarang 6,4. Nah ini kita lihat posisinya benar-benar ya, kembalinya benar. Yuk kita lihat kondensor kita tetap kering ya, nggak ada air ya, tidak ada air, tidak ada siram-siram. Jadi kita melakukan pengetesan murni. Yuk kita kembali ke derajatnya, kita lihat berapa derajat. Dalam hitungan menit ya, belum sampai 5 menit saja sudah menghasilkan, mungkin baru 2 menit tadi ya kita hidupkannya, sudah menghasilkan sekarang 4,5. Dan berapa nanti titik cut off cut on-nya, kita tetap akan tunjukkan ke sahabat Melenia. Dan bagaimana penampakan kabin ini menjadi sangat dingin ya, otomatis ya di sini saja sudah 4 derajat. Nah, kita akan melihat penampakan dari dalamnya sini seperti apa. Sekarang 3 ya. Sahabat Melin ya, yuk kita saksikan ya. Kita lihat ya, berembun ya. Kita lihat berembun nih. Kita lihat berapa derajat, yuk kita lihat nih. Kelihatan ya, keluar ya, keluar kabut, keluar embunnya nih ya. Sampai berembun seperti ini ya. Kita lihat nih. Kelihatan ya, sahabat Melin ya. Oke. Nih ya. Sahabat Melin ya. 0,6, kita posisi di luar berapa di luar? Nih kita merah-merahnya kita tunjukkan di luar berapa? 11 sampai 13. Jadi ruangan kabin ini sekitaran seperti itu. Dan ini kelihatan ya, posisi dari embunnya ya. Nah, bagaimana yang di depan, kita lihat kembali karena kita adjustnya di sini ya. Jadi ini nggak masuk ke dalam jauh ya, hanya di sini sahabat Melin ya. Perhatikan ya, hanya di sebelah sini. Tidak masuk ke dalam ya, tidak masuk ke dalam ke sana. Kalau nanti ada dari sahabat Melin yang tanya, wah itu dimasukin terlalu dalam otomatis nih. Nggak, ini buktinya ya, dari keluar dari kisi-kisi apa yang sahabat Melin lihat ya. Ini dari tadi kita udah menjelaskan yang menggunakan ini ke arah dalamnya nih, bisa melihat ya. Lihat konstruksi ini semua ya, yang dari kita lakukan. Dari maskar besarnya Sejati Bengkel Prokerto ini, kita memberikan pemasangan AC baru ini dengan garansi 6 bulan dengan spare partnya ya. Jadi garansinya dengan spare partnya ya. Kenapa kita melakukan garansi 6 bulan dengan spare partnya? Karena dari pihak distributor juga menggaransikan spare part tersebut sampai dengan 6 bulan. Nah, bagaimana kisah detail, kisah-kisah konten-konten yang lain, masih di Solution TV Official, Solution of Your Life. Saksikan pada konten-konten berikutnya. Thank you for watching, see you in the next video, and